Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, shalom. Terima kasih buat perjumpaan malam hari yang cukup indah ini bersama jemaat HKBP Petra. Saya kuliah di Siantar ini agak lama. Burjudau kuliah ala nililingna gabe pitu tau. Saya selalu melihat HKBP Petra ini dari jalan lintas ini. Kapan saya bisa berdiri dan berkhotbah di sana? Hampir setiap minggu juga saya keluar kota sering melihat gereja kita ini. Tapi ternyata angan pikiran dan hati saya Tuhan jawab hari ini terjadi bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru saya lihat rupanya akama mani petron gateng-gateng. Akainaina ni petron bagang. Dang adong parbada. Dang adong namura tersinggung. Jala tanya kok kamu mamanginang, karena malam ini saya juga harus berangkat ke Medan. Besok saya harus pimpin KKR lagi di HKBP Pasar Melintang. Dan besok malam saya pulang lagi ke HKBP Petra. Dan hari Minggu kita akan bertemu kembali. Lu nyati? Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menguasai saudara dan saya lewat ibadah KKR kita malam hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebelum orang Batak mengenal agama, orang Batak sudah mengenal apa arti kebersamaan. Sebelum orang Batak masuk kepada agama Kristen, orang Batak sudah kuat mempertahankan kebersamaan. Hidup benda molo somal tabigi di sepogodang, hamu raja nami, sisa ada lulu anak, sisa ada lulu boru dohita. Tapi sekarang lihat, mohon maaf kepada marga-marga, misalnya molo lutung, adongon aritonang, adong nenggulan, ngamar si buat dimanao. Misalnya sinaga, sinaga uruk, sinaga bonor, sinaga on, opi si batang nggak masih buat di mana on? Alani tapuk nai olo ponggol. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu, semakin orang Batak itu masuk dalam ajaran agama yang benar, pertanyaannya, apakah semakin mampu merasakan perasaan orang lain? Apakah semakin mampu untuk menolong orang lain? Atau bahkan terbiarkan begitu saja? Ternyata firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita dengan luar biasa apa arti sebuah kebersamaan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berbeda. Tentu bukan saya yang menciptakan. Molo marasing piau Tuhanmu hadiah nasihat debatadui. Makanya saya tidak suka bicarakan dinas. Molo kaina biasana nuansa nengi atar songon nama biar do mak kata yo ala boha sotung do tutupui nuansa ungu sudi alai hati-hati lah aung na hunik, aung na violet, aung na rata, aung na semar warna. Saya agak tidak tertarik membicarakan dinas sampai detik ini, karena yang kita ragukan ada kebersamaan yang dilihat oleh mata, tetapi ada hati yang saling menghantam. Sama kalau suami istri pakai dinas, pakai batik, sama gak masalah. Tapi pertanyaannya, apakah juga di rumah hatinya si dinas? Tapi prinsip itu harus kita selesaikan dulu. Saudara berbeda dengan saya, ini hadiah dari Tuhan. Coba lihat Adam. Ketika Adam diciptakan pertama, dia cari-cari itu kawannya manusia. Isonoki horbo, asingin dimana?
Izonoki panangga, beh lamasing. Izonoki lobu, lamasing. Apa kata Tuhan? Aku akan menciptakan seorang penolong bagi dia. Diberikan Hawa yang 100% berbeda untuk Adam. Maka ada laki-laki, ada perempuan. Dan masih banyak lagi. Terkadang orang tua gagal mendidik anak ketika anak dipaksa untuk sama kepada orang tuanya. Molo parsip o makna sutungi pak sedek dena gigi parsip. Kau jangan banyak kali ngomong, tiru mama, pendiam terus. Terus dek dana ki, iya, setiap aku minta jajan, diam kep terus kita kan. Nggak bisa. Ada keadaan yang nyata antara saudara dan saya yang berbeda. Tapi ini titipan Tuhan dan itu dipastikan. Lalu firman Tuhan sekarang mengatakan apa? Silahkan perbedaan itu ada. Tetapi perbedaan harus menciptakan kuatnya arti kebersamaan. Gambaran firman ini jelas. Adong tangan, adong mata, adong pat, adong igung, adong bebek. Dan semua punya fungsi yang berbeda. Tetapi dia tinggal dalam satu tubuh, Bapak Ibu Saudara. Aidang mungkin deba setebi haci butuh hatta tong aborongin. Dungi Roma butuh hatta makatai matupat. Oh pat, oh. Haci puang butuhon. Buru dong anamu tu kamar mandi dangin nah. Jala dangin kok pati. Ho malau sendiri bah. Dangin nah dangoi. Ikan nurupan nah doi. Maka kalau kita sakit saja jari kelingking, mata ini akan menangis juga. Dan semua terjadi begitu. Lah kalau mata menangis juga, tangan juga akan merasakan. Ini juga harus terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Usuku majwa mokainan. Di hilalamat taruh saat sonari lungun niroham. Akainan nasuh begero. Ibu, kira-kira di hilala amata dobe lungun niroham saat sonari. Memang ada nggak lusuk kuereng tulub luel. Ada yang mau nama dok terus deh. Tikirok si pangidon nyamata, kan? Ini agak berbahaya ini sekarang dalam hubungan keluarga kita. Jangan sampai seorang suami tak mampu lagi merasakan pahit sedihnya perasaan istri. Ya harus tahu itu. Sebab apa? Kita satu dengan dia. Dan jangan sampai ada istri yang tidak paham lagi keadaan suaminya. Lawa mati sejabu balau mak. Bemulak, bemulak mak. Bebagi-bagi tikir mak. Oh hipel dupe ini mana soalnya. Saudara juga harus bisa rasakan, kalaupun kami adalah pribadi yang terpisah dari tubuh saudara, tapi kita harus benar-benar merasakan kebersamaan itu. Dan kalau kita tidak mulai ke keluarga, kita tidak mungkin berhasil ke lingkungan. Kita tidak mungkin berhasil ke marga. Kita juga gak akan berhasil di gereja ini. Gak mungkin itu. Makanya saudara-saudara, jangan pernah memaksakan sesuatu yang berbeda itu. Tapi paksakanlah perasaan dan hatimu, engkau masih satu dengan orang yang berbeda itu. Perjulu-julu menguliau alaina takku. Tukang masak ngehalak Jepang hiat do. Tang na buru Jepang inata. Tong do buru watak. Saya lopai memasakan di Jepang. Oh saya lopai. Suhu kuota hadeina. Bayaku kamu mah 2 tahun mah utau-tau. Emang nguya mang. Eh lopa-lopa bigue don. Ahla adong maul nama do. Ujung nga huwelek ma isa da borongin. Ma eh. Opa eh. Lupa-lupa mi badang ibere kong alam marnia ngau. Saya heran, kok bapak makin kurus. Anggui begasar waku. Ya bang, liling ngayu na seseder ngamar niang ibe. Lalu saya bilang, masakanmu itu gak cocok. Demi saya dia juga mau berkorban. Dia telpon keluarga ke Indonesia waktu saya di Kuala Lumpur. Buharo mangalopon aniura, buharo mangalopon, buharo mangalopon.
dan hasilnya saudara-saudara, saat ini saya berani saksikan, tak ada restoran terhebat di Indonesia yang paling enak selain daripada masakan istri saya. Makanya ini saya sering bilang, ibu, kalau kurang nuangin neson, hei, memelihara bapak-bapak itu paling gampang. Tidak persihamu namuraan mamiaro ama-ama. Salah satu kuncinya berkorbanlah kau belajar memasak. Coba bayangkan, jangan salahkan kami dulu kalau kami suka makan di lapu. Kita masuk, horas tulang, horas bang, lihat cuci tangan. Makan apa pak? Telur dadar, telur nimanu, telur niangsa, semua ditanya dulu. Lalu mau pulang, terima kasih pak. Bohadu ijab. Bohadu ijab. Songun nasutabu lupa lupa mama. Alang ma. Hei nemu lo. Saya pastikan memang kita berbeda. Tetapi kalau para suamimu masih bahagia dengan kebersamaanmu dengan cara masakmu, kerjakan dan berkorban dari sekarang. Siap? Selamat untuk bapak-bapak Petra yang bahagianya akan berlipat ganda mulai daripada minggu ini. Haleluya bapak ibu saudara. Ya, jadi saya selalu titipkan itu. Saya selalu titipkan itu ibu. Memelihara ama-ama paling gampang dengan masakan. Perpecahan keluarga paling cepat. Curiga all the time. Nutwa kaina mazamita konate. Kalau kami sudah pulang jam 10 lewat, jangan langsung ditelepon dulu. Si patah hamyo pengen biar nyangka tuh persoalan. So, nyangka tuh yang ini lebih mana ngahi sih. Masa diangkat? Malam. Di mana? Di Petra. Ngapain? Sama direktur percetakan. Napa tuh luhon? Oke, ipa mati. Hai kamu masuk. Muhammad benum mengadopi manusia songono. Oke ya. Karena itu yang pertama sekali. Mau hidup bersama, korbankan perasaan. Korbankan hatimu. Korbankan hartamu. Kalau mau diikat oleh kebersamaan yang utuh. Saya juga kadang marah kepada istri. Tapi saya tidak izinkan melampaui apa yang Tuhan mau. Sipata mohok do hati-hati tuak kaina. Alay-alayna taku doi. Sini ngomak. Agaknya mak. Tuhan. Rupiah. Kalau kita tak mampu lagi korbankan perasaan, bagaimana saudara bisa bersatu kepada orang lain? Berangkat dan biasakanlah hidupmu memaklumkan apapun yang di depan mata saudara. Dan jangan paksa orang untuk memaklumkan diri anda. Bu, ya doa cik rohamu. Menang jujut-jujut. Eh mulu, ya doa jujut roham. Apa seru iba jujut acik rohan kan. Alay usukum mahita. Kenapa seseorang bisa sakit hati? Iya, kenapa enak? Karena bisa yang sana bilang kelewatan dia itu sobrikan. Gak apa-apa. Eh bos, saudara takkan bisa tutup mulut orang untuk memberikan nilai apapun tentang saudara. Jangan. Gak akan bisa kita jamin, dan saudara gak akan bisa gaji orang supaya mulutnya diam dan tidak menilai apapun tentang anda. Gak bisa. Selama dunia ini ada, akan ada pemberi nilai walaupun dia tidak pernah kasih ujian. Kursia mahamu. Sekarang yang anda jaga supaya kamu tetap menjaga kebersamaan, korbankan hatimu.
dan jangan izinkan terlalu banyak masuk dalam dirimu. Saya masih percaya sampai saat ini, seseorang menangis karena dia izinkan itu terjadi. Seseorang sedih, dia karena izinkan itu terjadi. Seseorang dendam, itu karena dia izinkan. Coba kalau saudara tidak izinkan itu. Maka saya selalu sering juga puji-puji mama-mama. Terima kasih untuk sabarmu yang tak berbatas. Kalau sampai sabarmu berbatas, ngatimu mati amat dasmi. Ala disuguni roham tuhami. Itu ritete kokok. Saya sering buktinya apa? Semangat peribadahan khususnya di HKBP masih dikerjakan oleh mama-mama di seluruh dunia. Tepuk tangan jutua kainaina. Akan ana yang inaina unang jutu tepuk tangan. Mana tahu ada napa sobulu. Oke. Nah saudara-saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Yang kedua, kita harus kawal kebersamaan dalam situasi apapun. Sekali lagi, kita harus kawal dan harga diri kebersamaan itu dengan cara iman. Mologaur hamu dijabu rote tangkam sog. Nah berbeda itu hamu ida, idaung ida. Alai martebura kapiring. Mamulus bagurung lah pocah kapiringi hami amat kanur panikan. Itu perlu. Itu perlu. Mengkawal kebersamaan berarti kita harus takut dikatakan bahwa kita sedang tidak suka dengan orang lain. Iko meila duhita molidot solma tang lomor haku tuho. Kenapa? Supaya salib Kristus itu tetap melekat dalam diri, hati dan iman kita. Aka ama biko songonido. Lai. Gugu soranina tenemu diri nemu leki hujem seda. Ada au. Tengawi. Ale, bapak dismu pince. Inaro. Nangigau doi. Nimu ma. Unang lambeli. Namar badai homo dijabur amata. Bohamna ritik. Gak bisa. Gak bisa. Kita harus kawal itu. Dan aku pikir Bapak Ibu Saudara, kita harus malu kalau orang lain tahu dengan rahasia terdalam kita. Kita harus malu. Bahkan di HKBP Petra juga harus begitu kita buat. Meloro ruas na asing hurok majo. Gibiru tini julut tau menengah gibiu. Tanggap, usah dong. Kalau ada yang bilang, hubiki merbadai hamu ruas ni Petra. Oh tidak, sigat sang dila duit terimu. Unang dong. Memang, dung Roma pan di tanah meon. Abis lagi Roma di tesina ke siap pusat. Ngagaur hiak kami naik. Gaur nesetor satu bijang. Jangan. Itu bukti saudara juga tidak izinkan kebersaanmu rusak oleh pihak ketiga manapun. Bahkan dalam keluarga saya sering bilang, tidak ada orang ketiga dalam menjaga kebersamaan dan keutuhan keluarga. Tidak ada orang ketiga. Laksimaduani. Tidak bisa. Karena kadang orang tua yang baru menikahkan anak ceritanya begini. Dumuli hoborut sinage nangitok kobe omakmu. Bahasa oma, seli dua minggu nama rotelepommu. Inang, ngadong inang-inang nada. Ngadong binatang nada. Dan itu berbahaya. Apalagi kami laki-laki. Mulu nibila oma, nibah apa dohon omu. Telepon omu mamu si omamu. Oma, oh, parohainan rohelamon, gaur masri. Sekali lagi, tidak ada orang ketiga dalam keluarga. Sudah cuma dong. Tiga ya. Tidak ada orang ketiga. Siapapun itu. Kembali kepada saudara dan suami. Kembali kepada bapak, ibu, dan anak-anak. Titik.
Abuy berhati ala seminar lebih hita. Abuy nangi. Otik nae. Esipata nga mabiro na marjami tau tuan nami. Ala itulo ni mata ni baru modoh hordok. Turu ni bemadungoi. Lo na pailahon. Habe yeso pogodang pitu jom tahat do hita mabigi persinabung. Wala marupasa persinabungon ha magpinong abaroba. Madapoton pinong simigo. Wala pinong tibirong lima jom. Tahat do. Okay. Yang berikut Bapak Ibu. Minimal. Minimal auro kotae. Minimal adong dua neko tapeo dalam prinsip menjaga kebersamaan. Yang pertama, tibo pangajuona mangaju. Ina, kalau suatu saat anakmu berkhianat tentang perjuanganmu, dia bahkan mirip dengan si Mardan, apa yang Anda kerjakan? Tonggohonomu dotongi mana? Songo si Mardan. Dohonomu do Tuhan, baik mau betu. Apa yang Anda kerjakan? Dan pengajuan itu juga harus kita lihat bagaimana Tuhan juga menginginkan itu. Molotajaha di Roma 5 ayat 1. Napatut to hita mangaju. Hagaleon ni akana hurang gogo. Mangaju. Buhabe. Buhabe. Kalau tidak Bapak Ibu, egoisme kita juga akan makin rapi pertumbuhannya. Kalau tidak Bapak Ibu, tanpa pengajuan itu, kita tidak selesai dengan diri kita. Kalau dalam kitab Yohanes 15 kita lihat, jadilah sahabat sama semua orang. Sama semua orang. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, gampang marah, gampang tersinggung, gampang makarangin asotikos, saudara takkan bisa menjadi saudara kepada yang lain. Tetapi hadirmu telah menjadi malapetaka kepada orang lain. Dan itu cukup berbahaya Bapak Ibu. Jadi kutiburu pangajota dihatai zol mahita tole mak madok nasubino to namai say jelingot tamuda ulubi emosia ulubi emosia do zol matuhita molodang mangelusi kita. Rate kok kamu bejeu. Moloro amata. Ai bos nang manusia ngasa minggu. Salah waru pedang gosoko. Itorina. Bai jo songoni tu dongan nas makasoguhoko. Bai jo songoni tu dongamu na makasoguhoko. Asa suatu saat adok kamu bangun ingok dan sajahat-jahat nizol marga di diri batang dia ubah. Sajahat-jahat nizol ya udah diaju aja tolema au mama potoi tolema apalagi mulu sinaga tu sinaga sinaga musuna sinaga alona sinaga saksina sinaga padamehon kepala polisina. Ah, tak kubutuhan nama nari di situ nami. Tumoti. Begitu. Jiku tipu di hitam angin. Tadi saya sudah bilang, orang tidak akan bisa kita tutup mulutnya untuk mengatakan apapun tentang kita. Hami padita ngasoma libos. Molorohan itu sudah gereja. Gejang-gejang ngubungan. Sobi notek napa ditahai. Ubigi, ubo otak mak. Yes, botak licin. Sampai marsinodang. Tonggo sabayok katai. Mereng mak, ngabotak inna. Jitu gasu, lo isi. Inu mulu martu hanatong daba. Dia tunggu bilang, lo mau kwa hakeberata kamu sahuta. Gak begitu bos.
Gak begitu. Si poinang hatan niso lupa dong. Sobo teh ima anggota teh naberwi. Anggota dia perhari Kamis naberwi. Berwaha baru sinage. Wasa bersip. Wasa dorong bersip. Naberrodo heda ido. Olani mahatana. Jia hadohonna. Naberrodo ido ya. Ido heda naberrodo heda. Kika tu pasar. Hubile jamata mangan. Mulai dah dana nagel leng satu. Dah dana nomor kumis dulu. Bala joizo. Lalu kalau dia jawabannya, apa lagi mau kau bilang? Hidung ate naberrodo heda bah. Tuba. Apa itu dah? Tulu bebele. Inepse. Begitulah dunia ini, bos. Sampai Kristus datang akan ada manusia seperti itu. Tapi keberpihakan kebenaran kita ketika tinggal dalam firman ini. Prinsip yang pertama, mengaju. Mengaju. Amanginang, saya percaya keselamatan kita terjadi di dunia ini setelah Allah mengaju dirinya untuk berhubungan dengan kita. Saudara bisa bayangkan, saat itu manusia sudah tidak nyambung lagi kepada Allah. Bahkan satu abdi Tuhan pun di bumi ini, Allah pernah tidak percayakan. Ketika dia katakan apa? Ausat diri, marmahani biru-biru ki. Roma situa dohaim pandita, zihami bohano, minggir kau. Mungkin pernah seperti itu. Nasotahab ini bata diholongna. Maka dia turun menjadi manusia. Kalau sampai Allah tak marpangaju kepada saudara dan saya, bahaya. Setiap margabus amata langsung mati. Setiap margabus dadanat langsung mati. Ganuk meripitipi ina-ina langsung. Asal tangi bayar utangnya langsung. Apa yang terjadi? Habis manusia. Habis dozolma. Begitulah Tuhan itu bekerja sampai sekarang. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, apalagi orang Batak, irasai dirina. Molopas ijoloni matam medemu alo-alomi. Ahadu dokoko. Alo-alomi. Nasaleleng menghujat, mengkerdilkan, menghina saudara dan keluarga. Tiba-tiba di depan matamu kecelakaan kongkol Pak Nasauti. Apa yang Anda katakan? Ditolong ima bahasa ni hapor siau. Kenyataan. Mungkin rasok kami perhubung maham sanaudib. Jangan eh. Jangan. Alana buidu suatu saat songoni. Igas-gas jol masih beda motor nei zolom mulak kemar minggu. Ekan olo deh tau saya mati mau kan olo mar songoni. Mantap tukap mati. Ibere koma habis ime tuam. Jadi mau laho. Hai. Mertua ke mana? Terus ime tuam ni. Alani hatami do parumain do benda mati. Oh, jemana. Jadi napar jolo prinsipna marpa ngaju. Dan jangan buat itu punya batas, Bapak Ibu. Tidak usah berpihak dengan lagu trio ambisi. Satu kali ku maafkan. Dua kali ku maafkan. Pataluhon. Gak boleh. Pokoknya itu harus tidak terbatas ya, Bapak Ibu. Unang adong batas nih pangojo nih. Jalai kon porsia do kita. Pangajo miru mapejol mamuba. Bukan marahmu. Bukan balasanmu. Tetapi pangajo miru. Tua mata bebe kamu masuk. Lam timpo pangajo mu iru mabeni hatok muba. Dan zaman na beno yang amame songkaki di peira. Gak lagi. Iba wohut nungat tubuna. Iba wohut bangulani huria. Mang situ lingkungan, oh pisang jamat teh, mau eh, tanggulak tuluan, lo pisang pe,
picang amang nang kumula gua mamang habi di boto situ ima sebule tang mula amantai si pinato terus itu dah sojo wah satu luari mula amang-amang muna tuar sedang melapor ho sebule tang mula terus inate ngekirim 50 juta amang ini malakan barang boyet tuh kalah di sokoni olan alani hepeng gak heran amar pengaju tidak tapi saya pikir itu tidak punya alasan apa-apa ya. Jadi selomoro aku mangit dehunit dina populer na parpulion ularok persoalan ni jebu unang maju itin si osin hutaswait idihuk kamu na kainang na idihuk kamu ma idina terkenali molo mengecewaka pihami suami molo mengecewaka pihamu istri idihuk kamu ma idihuk sapala nau kupilit marang ape posroham amang dam posroham amangin najo posroham amang amatay betong amang inangina korabu alay otiko salana molo asinget dem manak pangalaho minang bahaya seheli di mana salah alien dem asing lao maho gak bisa bayang so lao imana kesempatan taruhana ya. Lalu yang kedua, dua saja lah ya, gak usah banyak kali. Yang kedua, peduli. Amanginang jadi penonton itu tak selamanya enak. Jadi penonton itu tidak selamanya punya arti. Tetapi yang kedua ini peduli. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang pintar gunanya untuk siapa? Molo jalma nama lo dunia lo lapatan ni tunao to selama orang pintar tak punya dampak pintarnya bisa menjadi dosa. Saya sering bilang itu juga supaya ada kepedulian Bapak Ibu. Orang pintar banyak tapi sombong, orang pintar banyak tapi tidak kapakulingan. Tapi saya merasakan, saya pastikan selama ilmu dan kepintaran saudara tak punya arti apa-apa untuk orang bodoh, kepintaranmu juga bisa menjadi malapetaka untuk anda. Selama anda ingat itulah kepeduliannya. Ikodang sonang dorohana amang isi dia pernah ngajar aku sapistar. Contoh, aduh besok guru ni parar kamis langiti nenek. Anggota ni parar kamis manang pungwanina ni ko masuk. Aduh ngeso anggota ni pungwanina. Anggota ni pungwanama. Aduh. Molo merang sapi ho malo marede. Topat juga bunai anggota mena palsi. Edah. Minggu lalu melukai di kita. Kenapa? Saya bilang langiti. Kau bilang bintang ini kan. Jadi buang. Tuh meda. Sok ngajar. Udah. Sari minggu baga edita molo merasa noh pistar maka tugasmu tak cukup menghina mereka yang tidak sepintar saudara dan bosono ayau hiado mengajar kor dijuluk kumai puan amat utun demi lasir mana masuk tubuh mana mau alai makata IP fals baik kamu mah jong-jong memana itu rodongan naik baik gak usah nyanyi di mana. Marede madongan na pungwa na monang gue mana nggak tangis. HPD nama rulup rulup angguy mana manganggu hidup. Molo merasa do hita malo. Habisi dirimu kalau perlu supaya orang lain bisa merasakan kepintaran saudara. Itu baru mantap bos. Ada kepedulian yang jelas. Lihat bagaimana Kristus. Tak ada cerita sebenarnya Allah harus ada di hadapan kita menjadi manusia. Tapi dia harus kerjakan itu.
Kepedulian Allah luar biasa. Karena pada awalnya kita sudah tidak nyambung, kita berdoa juga sudah enggak sampai ke benua hijab. Kita panggil-panggil nama Tuhan juga Tuhan tak mau dengar. Tapi akhirnya apa? Dia turun sebagai manusia. Kepeduliannya luar biasa. Tumagum masa sada au mate. Asa mangulu zol masuk di portibio. Maka itu yang berarti yang kedua, peduli. Moladong setabi hepeng manang hamoraum. Ise manau takas pakilala homoram. Geser su. Sipa lau sudi. Moladong hamoraum otik. Isi lo naik kotakas makilalahu ni napukus angkuilam marbuhal-buhal marapasu-pasu ni debata alamuha lam dilehot debata hatuho lam tibo manarihonommu tuakana makabor luhoni unangatong hamoromi mata gijangi roha unangatong ala tibo sangamu di pemerintahan. Tapi kami paliahon akan agale. Tidak bisa. Bagi saya juga Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya tak akan berpikir saya bisa menguasai Alkitab. Saya berkhotbah ke sana kemari. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah saya berguna hadir di tempat ini atau tidak? Itu baru bagus. Jimulado kepeng tau tipe martangnya kami nangda. Tuhan. Oh. Ti sile anokku di behepeng on. Ale unang ibiga mata da. Etoran lusan na duit. Au. Unang da. Saya pikir begitu ya Bapak Ibu ya. Biar kekayaanmu semakin Tuhan tambah-tambahkan. Karena ternyata semakin kau kaya, langsung ibu tohodoh holin. Dan nanti akan kita bahas apa yang ngajan sia sogotek na sangap kita seminar. Biar putuskan, biar diputuskan Tuhan itu juga. Dan dia ingatkan para malaikat. Para malaikat, oh, sisi aku na sesadaan, tabai terus. Kuasa, ailam huli alam bursuri itu akan apa gurus. Harusnya bisa. Jala contoh napa tuluh. Molo baga jolma. Isi lo naiko makilalahoni. Oma ke manusia attaka. Ala sudidu tiki haposom winang ni hubering baga-baga dusdi. Jala hupi sadar duna baga. Ala yang kupikiramu. Tak kaya dobera Tuhan. Mulai hati mabaga kau. Asamar lapata baga kon. Tuna roa maau. Gak ada begitu. Sama laki-laki juga begitu. Ala gatengi mana? Dia tidak berpikir. Bahwa itu juga sangat bermakna kepada orang yang jelek. Saya mencari istri walaupun saya agak tampan nih. Di masa muda saya, istri saya cari yang biasa-biasa. Bahkan saya lama sekali mengingat wajahnya. Yang kuingat adalah bitisnya besar. Jaga sarwaku, sehari-hari aku tempat tutu huta-huta, anggo cocok memang obat balik. Itu. Itu yang kedua, jadi ada kepedulian. Bapak Ibu, tidak ada gereja yang akan miskin selama orang peduli. Ya, tidak ada rumah tangga yang rusak kalau suami istri dan anak masih punya kepedulian yang nyata. Karena itulah yang mengikat kebersamaan itu bisa bertahan badai apapun yang hadir dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi ketika kedua hal itu terikat dalam diri kita,
kita satu dengan keluarga, kita satu dengan istri, suami, anak, apalagi kita satu dengan Kristus. Kiranya firman ini menjadi berkat rohani bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, kiranya Engkau memberkatinya. Dan kuatkan kami untuk melakukannya, terutama untuk mengimaninya di dalam nama Kristus. Amin.